Lepas tu start lah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya hari ni Kak Yati kan, nak teman fighter SV baru kita, SV10 ni G, nak pergi sharing Alora dengan kawan dia. Okey G, apa perasaan G pagi ni? Assalamualaikum. Hari ni hari Jumaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jumaat. Alhamdulillah hujan pun pagi tadi kan. Hujan pagi Jumaat. Hai. Tak ada siapa-siapa pun. Tak apa. Hana. Hana is watching. Hari ni I dengan Kak Yati I nak pergi share dengan my friend ni. My friend ni hari tu dia bagi tahu mak dia ada sakit pinggang sebab baru ni mak dia angkat kerusi kot. Mak dia memang dah ada sleep disc from young. Tapi dia on and off lah kan. Dia datang sakit tu. So ni nak pergi jumpa dia. Sebab baru ni mak dia kata mak dia angkat kerusi. So macam sakit sangat belakang dia tu. Nak gerak. So ni kita nak pergi sana lah. Nak share dengan dia kebaikan ni. Alora ni lah. Okay G. G baru-baru ni dapat pants kan. Baru-baru ni dapat pants. Jadi Kak Yati nak tahulah. Beritahu dengan kawan-kawan kita. Perasaan G dapat pants pakai Alora tu macam mana rasanya? Apa manfaat G dapat? Okay, actually G ada prolapse disc. Macam prolapse disc tu apa? Dia macam nerve kat belakang ni, kat tulang belakang kita, dekat lumbar, kat pinggang bawah ni. Dia macam tersepit nerve tu. Sebab tak tahulah over time doktor kata maybe jatuh lah, terentak kat barang tak betul kan. Okay. So sakit as tu. Memang sakit lah. Tak boleh nak tunduk, tak boleh nak angkat barang berat. Kalau duduk di lama-lama pun sakit pinggang. Kadang-kadang kaki rasa kembar-kembar macam tu lah. Oh okay, okay. Kalau duduk lama-lama pun sakit. So all this while kena pergi fisio. Buat fisioterapi lah. Doktor suggest untuk buat fisioterapi. So bila ada orang share, ada kawan share pasal Alora Pass ni, I nak try lah kan. Kukuk okay. Boleh. Mana tahu kan. Mana kita tahu, tak kan? Tahu kan. Ya kan. So I try lah. So first day I pakai tu, I pakai malam. So malam tu tidur, ini tak ada masalah nak tidur. So malam tu memang tidur lena lah. Tapi the next day tu I perasa I bangun tak letih. Tak letih macam selalu. Lepas tu dah 2-3 hari pakai tu, pinggang pun memang kurang sakit. Pinggang pun memang rasa kurang sakit. Lepas tu yang first day pakai tu memang banyak buang angin lah. First day tak rasa memang angin banyak keluar. Banyak keluar angin ni atas bawah lah. Ataupun bawah je. Bawah je. Atas tak berapa sangat. Atas tak bawah, bawah je lah. Lepas tu I perasan bangun pagi tak letih sangat. And then lepas dah 3-4 hari macam tu, memang pinggang memang rasa kurang sakit. Tu memang I perasan. Tak adalah baik langsung kan, tapi memang rasa kurang sakit. And then yang tapi yang best kali I perasan sebab I rasa macam kurang nak makan. Sebab dia melekat ke? Sebab dia melekat kat perut kot agaknya. Makan dia I see. Macam pakai tight. So bila dekat perut tu, so rasa memang macam memang tak rasa lah. Kalau kalau tak kat rumah ni asyik nak makan. Asyik nak makan dia. Alhamdulillah. Tapi itulah, alhamdulillah macam tapi itulah. Best lah. I rasa badan ringan kan sikit. Itulah macam Kak Yati memula pakai Alora tu macam tu. Walaupun tak ada macam kes macam kamu ni sakit belakang kan. Tapi Kak Yati ada masalah berat badan. Kemudian tu bila masuk umur 60 tahun dah mula sakit lutut. Tapi bila pakai dia Alora besok pagi tu dah rasa ringan. Dan pada masa memang banyak manfaat. Oh ya, lagi satu G. Tadi pagi G ada cakap satu good news. Apa dia ya? Ini Aina Aisyah sebab pagi tadi. Lepas I balik, I pagi tadi ada kuliah kat masjid. So I balik tu, my friend call. Dia baru dapat pants dia hari Selasa. Okay. Baru hari Selasa. Dia ada problem ni, apa? Apa nama ada, dia bagi tahu. Macam spinal cord dia, tulang belakang dia. Tapi yang dekat bahagian leher ni. Yang dekat bahagian leher ni, dia kata macam I case I lah. Macam I case dekat pinggang yang apa tu, tulang rapat tu kan. Tapi ni dia dekat tengkuk dia. So dah almost 3 years dia kata. Dan belakang dia ni tulang bonjol tau. Bonjol. Lepas tu dia kata dia dah pakai. Dia bengkak ke besar ke apa macam mana? Aku tak sure lah. Cuma dia kata membonjol sebab tulang. Membonjol lah. Macam tulang bonjol macam tu. Lepas tu? Lepas tu dia kata dia pakai
2 hari kot. Ah ha, lepas 2 hari tu dia baru perasan, dia masa tu dia nak mandi, so dia raba-raba belakang tengkuk dia ni. Baru dia perasan yang benjol tu dah tak ada. Benjol tu hilang. Alhamdulillah. Itulah, I was so surprised. Lepas tu siap anak dia kata, "Yalah mak, benjol bonggol unta tu dah tak ada," dia kata. Bonggol unta. Yeah, I was so happy for her sebab amazing lah kan. Baguslah Aurora ni kiranya. Macam itulah, macam tak percaya juga sebenarnya. Macam tak percaya ya. Tapi since my friends knew yang call, so I was like, oh okay, alhamdulillah lah, memang jadi perasaan Ji, perasaan Ji bila kita kenalkan Alora dengan kawan kita, lepas tu dia dapat manfaat, apa perasaan Ji? Seronok sangat ya. Macam, tak terkata lah. Allah tu buka peluang lagi lah kan, kita nak share dengan orang supaya ramai orang lagi sihat lah yang alhamdulillah. To me lah, I rasa siapa yang ada health issue je yang totally akan appreciate Aurora Pass ni. Sebab kita ada penyakit, kita suffer, jadinya macam kita nak baik kan. Tapi itulah, kalau orang sihat pun boleh buka mata, lagi sihat lah agaknya. Semua orang betul, kat dalam dunia ni. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, kita dengar testimoni yang baik macam tu. Jadi kita harap kita pun kata dapat share Alora ni seramai-ramainya. Betul tak? Manfaatnya baik kita beri pada orang untuk manfaat ni. Jadi kita nak ucapkan okey, terima kasih semua dan doakan kami untuk berjaya dapat share dan beri manfaat pada kawan-kawan Haji pagi ni. Okey, assalamualaikum. Bye. Bye.